لكل هول من الأكوال مقتحمي. Subhanallah. Kita ini sangat mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah sedikit, amalan sedikit, sedekah sedikit, apa yang kita harapkan? Salat malam kita sedikit, duha kita sedikit. Kadang-kadang yang wajib pun lewat. Maka apa yang paling diharapkan? Memohon syafaat, pertolongan dari Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali lagi ke tema kita pada hari ini, akhlak sebagai risalah utama. Akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah, ini akhlak yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Sehingga mereka kagum dengan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka ini memberikan gelar kepada baginda Rasulullah Al-Amin, orang yang terpercaya. Karena apa? Mereka tidak pernah melihat sosok yang mulia sebagaimana sosok seorang pemuda yang bernama Muhammad. Sehingga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, kalau mereka mau nyimpen sesuatu atau mau menitipkan sesuatu, mereka titipkan kepada sosok pemuda yang bernama Muhammad. Tetapi inilah salahnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, kemudian Rasulullah memulai daripada berdakwah, nah disinilah mereka mengatakan, siapa? Muhammad udah gila. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Padahal awalnya mereka sangat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti bagaimana keimanan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Bukan hanya sekedar beriman, tetapi akhlak mulia ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana cerita-cerita, kisah-kisah tentang baginda Rasulullah yang begitu banyak kita dengar. Di antaranya Nabi Muhammad SAW ketika beliau mulai menyebarkan daripada agama Islam, banyak orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang membenci baginda Rasulullah. Bahkan ketika Nabi lewat di depan rumahnya, ini ada yang meludahi, ada yang nyiram. Setiap hari kalau Nabi lewat depan rumahnya, diludahin Nabi, disiram baginda Rasulullah, dihina, dicaci, dimaki. Tetapi Rasulullah diam. Rasulullah tidak membalas cacian dengan cacian. Rasulullah tidak membalas makian dengan makian. Rasulullah membalas caci, maki, hinaan, ujian, cobaan yang diberikan oleh orang-orang kafir pada saat itu dengan akhlak yang mulia. Bahkan ketika Rasulullah lewat di depan rumahnya, tiba-tiba gak ada lagi yang ngeludain, gak ada lagi yang nyiram. Kemudian Rasulullah bertanya sama sahabat, wahai sahabat, di mana orang yang biasa meludahi saya? Di mana orang yang biasa menyiram saya? Sahabat katakan, dia sedang sakit ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Mungkin perlakuan yang akan sangat berbeda. Kalau kita mungkin, wah syukurin dah, biarin dah dia sakit, wah mudah-mudahan tambah parah sakitnya. Mungkin seperti itu. Tetapi berbeda dengan akhlakul azim, akhlak yang agung yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ayo kalau gitu temenin saya mau ngejenguk dia. Orang yang meludahi, menghina, mencaci, memaki, malah dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah, yang dimana ini merupakan risalah utama yang dibawa oleh baginda Rasulullah, kemudian orang yang tadinya benci menjadi cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang tadinya gak suka menjadi ikut masuk ke dalam agama Islam hanya karena melihat akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan akhlak ini ditiru oleh para sahabat baginda Rasulullah.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika berada di dalam gua sur bersama baginda Rasulullah, dia tunjukkan akhlaknya yang baik terhadap pemimpin, dia tunjukkan akhlaknya yang baik terhadap seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Rasulullah sedang tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, kemudian kaki Sayyidina Abu Bakar digigit oleh ular. Sayyidina Abu Bakar dengan akhlaknya tidak berani membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena takrim wa ta'zim, memuliakan dan sangat menghormati baginda Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tahu kalau Rasulullah tidur, sesungguhnya Rasulullah tidak tidur, melainkan beliau lagi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Ditahan rasa sakitnya, menunjukkan akhlak yang begitu mulia, sampai menangis tak terasa, menangis menetes air mata Sayyidina Abu Bakar, terkena ke pipi Nabi Muhammad SAW, lalu Rasulullah bangun. Ditanya, kenapa ya Abu Bakar? Kaki saya ya Rasulullah, kaki saya digigit ular ya Rasulullah, sakitnya begitu luar biasa. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak bangunkan saya? Saya tidak berani ya Rasulullah membangunkan engkau. Akhlak yang sangat mulia, bahkan ditunjukkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi ambil sedikit daripada air ludahnya, kemudian diusap ke kaki Sayyidina Abu Bakar, dan subhanallah, kaki Sayyidina Abu Bakar kembali sembuh seperti semula, seakan-akan tidak pernah digigit ular. Ini akhlak, akhlak yang ditunjukkan. Jangankan Rasulullah, jangankan sahabat, bahkan Al-Imam Malik ketika beliau lagi ngajar di kota Madinah, kemudian beliau membaca daripada satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau baca sampai selesai baru beliau panggil muridnya. Kemudian muridnya disuruh, coba dilihat di belakang saya ada kalajengking sepertinya. Begitu dibuka ternyata sudah ada 7 gigitan kalajengking. Lalu ditanya sama muridnya, wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak mengatakan dari tadi? Kata Imam Malik, saya tidak berani, karena saya harus menyelesaikan baca hadis baginda Rasulullah tanpa terganggu oleh hewan yang ada di belakang saya. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh seorang Imam Malik ketika hanya membaca hadis baginda Rasulullah, beliau enggak mau berhenti hanya karena digigit kalajengking. Subhanallah, akhlak yang sangat mulia. Semoga kita memiliki akhlak yang mulia. Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Islam BRTV.